Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, apa kontribusimu terhadap kemanusiaan pada masa wabah ini? Tinggal di rumah tuh, kan sudah berkontribusi nih Cikak. Baring-baring di rumah itu sudah kontribusi nih supaya tidak tertulari virus corona. Kalau tertulari, kasihan orang-orang dekat kita yang mencintai kita. Bakal tertulari juga. Jadi sekarang di mana kau bro? Di Gosja ini lagi rebahan kak untuk menerapkan stay at home. Bagaimana ini? Nah dari dulu juga begitu, jauh sebelum ada covid, kau sudah sangat rajin berbaring, bahkan ngorok. Betul Cika, tapi motifnya beda. Dulu tidur pagi karena begadang, tapi sekarang berbaring karena anjuran pemerintah tinggal di rumah. Innamal a'malu binniat. Semua amal itu tergantung niat. Bos, sebaiknya berpikir lebih dari sekedar berbaring. Coba kalau bisa ikut jadi satgas kampus atau ikut kampanye pembatasan sosial berskala besar. Canggih, Mudi. Dari mana tahu kau dapat itu istilah? Saya tahunya mau memang diberlakukan. Bagaimana nih? Semua dibatasi, telepon doi, internetan, makan minum. Apa masalahmu? Doi kau tidak punya, menelpon kau sering minta-minta pulsa ke saya, internetan tidak ada wifi-mu, makan pun kau sering kehabisan. Pembatasan sosial berskala besar itu maksudnya yang dibatasi adalah semua aspek yang bisa mengakibatkan penularan. Memangnya menelpon itu bisa menularkan virus? Cek dulu penelitian tentang itu, Cika. Jangan mengusau intelektual, pasti bisa menularkan. Kalau HP-mu yang bervirus, kau pakai telepon sambil kau taruh di mulutmu. Tuh, jangan.